teman-teman, ketemu lagi di Pedot Toko Mane. Kebetulan hari ini Minggu, mumpung masih pagi, belum panas ya. Kita akan berkunjung ke toko layangan AGL di Kebagusan. Nanti untuk alamatnya tertulis nanti biar enggak apa bingung nanyanya. Terus saya kemarin apa dapat dari online, terus langsung sama pemiliknya jatim-jatim janjian hari ini untuk ketemu di sana. Oke, ayo kita jalan ke sana, mumpung belum panas, tetap ikuti protokol kesehatan teman-teman. Saran pemerintah ini pakai masker, biar apa ya, kita lupakanlah ego kita buang dulu, kita demi apa kebaikan bersama. Oke, ayo kita jalan. Sudah datang nih di tempatnya ini. Udah ya. Udah dapat. Udah lagi. Kan tasole. Udah kamu bayar buat layangannya mulu. Iya. Tuh. Ah. Ini sobek. Nah, enggak apa-apa. Oh, sobek. Dambe. Lihat lebar. Yang dapat berapa sih? Oh, iya lebar. Lebar kayak aneh sih. 80. Panas banget. Minyak campur campur ada mau ini bagus kuning nggak ada sana ini ada kuning nggak ada kuning nggak ada minyaknya mas yo minyak itu pas wajib namanya pas wajib enak panas nggak penting ini iya keren iya keren saya ikat ini berapa ini ikatnya ini itu 50 ribu kalau 100 160 kuning ya 50 ya 100 ayo kita dicampur iya ada yang campur ada ini yang merah oh itu 100 Satu sendiri. Ratusan enam jelasannya mahal-mahal. Makanya cari berapa ini? 1000. Oh, 1000. Ribuan. Tes 1000 nanti. Cangklong. Cangklong. Tes nanti ya.
rasa seribuan. Rasa seribuan ini. Pakat tuh. Ya. Mas telur itu, Mas. Ini. Tinggal satu ya? Apa-apa ini? Berapa ini? Itu goceng. Oh, ini panjang. Nah, awas kusut itu. Iya, berdua ini. Iya, berdua. Kemblong gitu. Hah? Ini. Marlin? Marlin itu? Kemblong. Ini ada sebanyak bos di kampung itu. Itu kata-kata itu Marlin itu. Ini ada mas. Gak terlalu gede. Panjang. Panjangnya 35 ini ukurannya. 35. 5.000. Ini mana-mana. Beli dua gitu mas, yang seribuan. Gak apa-apa. Sudah ada vampir, ada yang apa tuh? AGL. Dangdut ya. Ini dangdut ya. Coba dangdut. Ini coba tes dangdut. Oke dangdut. Oke lah. Yang dangdut itu berapa nih? Dangdut itu bahasa menang kalau dangdut. Oh, benar. Benar. Biasa. Berapa ini? Itu 4.000-an. Oh, 4.000. Itu benar enggak sama menang. Iya, enggak apa. Ini benang, teman-teman. Bukan nilon ya. Jadul. Jadul ya goyang ini. Jadul yang ini. Yang dia malah. Mulai. Udah dari itu enggak ada. Ada. Posisinya sama, Bro. Mana ini 100. Kedua ini. Kalau boleh saya katakan kalau rumah kita mungkin di hotline pada. Benar, ada. Kedua, cari apa lagi, Pak? Hah? Cari aja, jangan cari masalah. Enggak, aki-aki yang kecil. Rudal ada? Rudal 50 deh. Ini aja, enak mas. Iya ada, Pak. Sama, kalau gue pernah ini. Iya, Pak. Mas, lebih dari mancing. Eh, sudah, Pak. Oke. Siap. Makasih, ketemu lagi. Oke, amin. Yuk. Akhirnya nyampe juga. Teman-teman. Kita tadi sudah belanja di sana, tempatnya enak sih, orangnya ramah juga, recommended untuk belanja. Sampai ketemu lagi nanti bang, kita ketemu apa minggu depan kalau belanja saya kesana lagi ya, AGL. Nah ini, orang-orang sudah nyampe duluan nih, tinggal saya. Parkiran kayaknya penuh tadi mas, ada tamu ya? Iya mas. Oh makanya, mater motor. Nah ini teman-teman. Selesai belanja ini nanti besok lusa ini akan saya review ini yang seribuan ini sama tadi apa satunya koleksi anu mas. Nah ini jadul ini kayak kita ingat 90-an ini benang ya. Benang ya. Ini enaknya ini gak melar dia kalau benang ini layangannya kenapa ini saya pilih tadi ini mas. Karena jarang dijual, kebetulan ini murah banget ini kalau harga nggak sampai 2.000 itu murah banget ini. Kondisi layangan langka kayak gini loh, ini dapat 1.600 per piece. Pasti juga kertas wajik ya mas? Kertas wajik, kertas susu, apa kertas minyak itu kalau biasanya aja yang nggak kondisi langka gini sudah di atas 1.000, ini kondisi langka layangan harga di bawah 2.000 itu murah banget ini. Lihat apa artinya mas, juga nggak lemes banget kulihat tadi, lihat masih kokoh ini, nahan angin masih mampu ya, ambil aja ini. Lumayan ini. Dan nggak usah diblepet teman-teman, kalau ini nggak usah diblepet ini, nggak usah diseset ini, sudah mampu ini, lengkungannya sudah pas ini, kerjanya juga rapi ya, lem-lemnya rapi, ini lem penuh ini, nah, ujung potong-potongannya juga lumayan, bambunya juga bambu lumayan tua juga ini, kemarin dapat
ada yang masih hijau itu bambu muda ini sudah lumayan nih. Ini gini ya, nanti kalau kena panas lihat sendiri kayak ketarik terus ini, narik ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, datang aja ke AGL di Kebagusan. Tempatnya enak, koleksinya lengkap dia. Terus saya tadi langsung tertarik mas lihat ini, makanya saya ambil ini. Kalau suka ya sudah biasa megang ya, kebetulan. Makanya ini coba ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nanti kita sore kita test drive layangan ini kayak apa. Untuk apa melanjutkan yang kemarin saya pakai layangan ini, tapi nanti dengan belasan BMP. Saksikan sore nanti ya. Oke, jangan lupa komentarnya, like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Salam satu langit. Ah, tapi ini ketemunya top teman-teman.